Aksi geruduk kantor Bagonjong itu kembali mendapatkan pengawalan ratusan personel Polresta Padang. Mereka menyuarakan permintaan agar lahan yang telah diambil dikembalikan. Pendemo meminta gubernur ataupun wakil gubernur menemui mereka agar mereka dapat menyampaikan aspirasinya secara langsung. Terlihat beberapa pengunjuk rasa merasa kelelahan dan duduk di bahu jalan. Selain menjaga keamanan dan ketertiban, pihak kepolisian turun langsung untuk memberikan makanan ringan kepada pengunjuk rasa. Dari Pasaman Barat, Sumatera Barat, Tim Liputan melaporkan.